Jadi bagaimana tepat acara Pekan Olahraga Mahasiswa ini? Kalau menurut saya lebih baik kita lakukan di lapangan saja kan, tempat terdekat dari sini. Gimana ya? Sekarang kan lagi musim hujan nih. Kalau menurut gue sih lebih enakan di gor, soalnya kalau kehujanan pertandingannya bisa aman nanti. Iya, saya setuju sama pendapat Fikri, karena kalau misalnya kita di gor terus hujan, itu tuh aman-aman aja, kita masih bisa tetap berlanjut acaranya. Ya sih, lagi pula kalau misalkan kita di lapangan, pasti durasinya bakal kepotong-potong karena hujan. Terus rundownnya udah kita bikin jadi berantakan. Iya, tapi kan lebih baik kita lakukan di lapangan, karena di gor itu makan biaya dan nontonnya itu akan sepi karena jauh. Tapi kalau misalnya nanti di tengah-tengah acara hujan, gimana? Saya yakin kok gak bakal hujan, saya jamin. Ya, oke deh kalau lu maunya gitu, kita terima aja. Udah. Rapat saya sudahkan saja ya. Iya. Kanan, gue bilang apaan? Kalau misalnya kita nyelenggarain acara kayak gini di musim hujan terus di outdoor tuh pasti hujan. Jadi waktunya jadi terganggu kan? Kan gue kira nggak bakal hujan. Lagian ini menghemat budget kita. Ya tapi rundown kita tuh jadi berantakan. Jadi semuanya tuh pada mundur semua pertandingan. Itu bisa mempengaruhi jalannya acara kita, tau nggak sih? Iya nah, jadi buang-buang waktu acara kita. Jadi gimana nih kalau udah kayak gini? Makanya besok-besok kalau ngambil keputusan itu jangan sendirian. Kita juga harus mikir kemungkinan terburuk. Kalau kayak gini kan? Jadi gimana? Waktunya jadi kebuang-buang. Wah, maaf dah, ini salah gua.